dia balik dididik, dijaga, ya, dinikahkan, maka orang tuanya dapat surga. Orang tuanya dapat surga. Karena apa? Anak perempuan itu tidak gampang merawatnya. Tapi kalau anak laki kok enggak anu ya? Enggak ada jaminan seperti itu ya. Makanya wahai ibu-ibu beruntung Anda menjadi wanita bu. Beruntung ndak bu? Kok diem? Ya. Di hari di mana Rasul dilahirkan, bayi laki-laki yang lahir gak ada bayi perempuan. Hubungannya apa? Karena Rasul diutus sebagai rahmat untuk alam semesta, maka tahun di mana Rasul dilahirkan tidak boleh ada pembunuhan kepada bayi perempuan. Gak ada pembunuhan kepada bayi perempuan. Begitu Rasulnya datang ke bumi ini, hentikan pembunuhan pada bayi perempuan, makanya yang lahir semuanya bayi laki-laki laki, baru hari itu di dunia, ya, yang banyak adalah bayi laki-laki itu di antara hal-hal uh, yang menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, juga ini saya bahas umum dulu, ya, di antaranya di persi itu ada satu api. Kita tahu orang persi, mereka nyembah api, atau agamanya disebut majusi. Ya, majusi itu kaum penyembah api. Panjenengan kalau baca buku ya, di situ ada majusi berarti penyembah api. Tidak tahu tuh dewanya dewa apa tuh ya? Ke orang Yunani ada dewanya itu dewa api itu apa gitu kan? E, para penyembah api. Dan mereka itu punya satu api yang udah seribu tahun lebih apinya nggak pernah padam, nyala terus seribu tahun lebih hari di mana Rasul dilahirkan, begitu Rasul itu lahir, apinya padam. Apinya padam. Semua heran. Ada apa ini? Kok sampai api pak padam? Bayangkan Tuhannya mati. Repot kan? Ini ada sedikit cerita tentang penyembah api ini, Majusi ya. Mau enggak dengar ceritanya? Enggak apa ya cerita ya? Dikit ada seorang ulama punya tetangga, tetangganya penyembah api. Ulamanya pengajian, muridnya banyak. Ya, mungkin ya kalau saya kan bukan ulama, cuman ustadz ceramah gitu aja. Ulama belum jauh ulama. Ulama itu Imam Syafi'i. Ya seperti pengajian begini, kebetulan ulama itu punya tetangga, tetangganya penyembah api. Nah, tetangganya ini punya bisnis. Bisnisnya cukup besar. Hari itu sang tetangga yang nyembah api kebetulan semua barang yang dia pesan ya berkontainer-kontainer kalau sekarang di tengah jalan dirampok orang. Di tengah jalan dirampok orang habis tidak tersisa apapun. Jadi modal keuntungan semua habis. Itu kalau panjenengan kira-kira jeglek mboten? langsung kan stres kan ya, pusing, mikir macam-macam. Sebagai tetangga yang baik, ulama ini hari itu hari pengajian, sebagai tetangga yang baik maka sang ulama berkata kepada murid-muridnya, hari ini pengajian libur. Kita pindah pengajiannya, mampir ke rumah tetangga saya, tetangga saya lagi kena musibah. Yuk ikut sama saya untuk menyatakan turut berbela sungkawa. Masya Allah. Longkong buatan ini. Langka kan? Bukannya senang. Wah, rasa no. Bukan, ini bukan ahlak, bukan ahlak mus, muslim. Muslim yang baik, lihat siapapun kena musibah, tidak so, enggak senang. Ya enggak senang lihat orang kena musibah. Maka mampir, ngajak murid-muridnya. Kaget nih si Majusi, kok ustadznya mampir ke rumahnya bawa rombongan. Ya, mau apa namanya, masuk mau disambut luar biasa silahkan duduk silahkan duduk dipernahkan pengen apa udah udah, udah kami datang nggak mau ngerepotkan panjenengan ya kami tidak mau merepotkan panjenengan kami cuman pengen menyatakan turut berbela sungkawa kalau ada yang bisa saya bantu apa kami mau bantu kami mau bantu jawabannya si majusi oh kalau barang-barang saya yang dirampok nggak jadi masalah yang dirampokkan cuman barang saya yang penting agama saya yang nggak ikut terampok Wow. Ini, ini lakon ini. Kalimatnya bagus ya. Ustadznya langsung ngomong sama murid-muridnya. Catet, catet. Ini ilmu ini ya. Duit hilang gak apa-apa. Yang penting sholat tetap jalan. Nah. Cakep ini. ini. Ini, ini. muslim ini. Ini ilmu orang Islamnya kan ya. ya Jabatan hilang gak apa-apa. Yang penting agamaku tetap is Islam. Ini muslim yang yang benar. Jangan agama hilang nggak apa-apa, yang penting pangkat naik ngawur, ya kan? Atau agama hilang nggak apa-apa, yang penting dapat anaknya oh orang. Naudzubillah min mendalek agama jangan dijual dengan apapun. Ya Islam kita jangan dijual dengan a ah, apapun. Seburuk apapun kita jangan pernah menjual agama kita. Nah ini si Majusi mengatakan saya bersyukur, saya bersyukur yang dirampok cuman harta saya bukan agama saya. Ustadznya dengar si Majusi punya ucapan seperti itu ngomong, e, Pak mohon maaf, Bapak ini umur sudah 70 tahun lebih, kenapa enggak ikut saya masuk Islam? Tadi bilang jangan kerampok agamanya, sekarang nih ulamanya berusaha nyadarkan nih. Nah, orang baik kan? Bapak kenapa enggak masuk Islam? Syahadat Pak, mudah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Ar Rasulullah. Ya, Alhamdulillah majelis kita ini udah kedatangan empat mu'alaf yang saya hadir di tempat ini ya. Alhamdulillah. Barusan kemarin siang ada satu juga yang syahadat persis di depan saya sini. Ya seorang bapak-bapak. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka si Majusi ngomong, oh gak bisa, saya ini nyembah api, karena api itu sumber kehidupan di muka bumi. Gak ada api, manusia gak bisa makan. Betul atau betul? Ini logikanya seperti seperti itu. Ya benar tapi sak. salah. Katanya ulamanya begini pak. Daripada kita repot-repot berdebat, yuk kita buktikan saja. Bapak nyembah api 70 tahun lebih. Saya nyembah Allah Ta'ala. Coba kita masing-masing praktek api itu jadi teman panjenengan enggak kira-kira? Di dunia ini aja kira-kira bisa berteman enggak? Apinya coba tangannya panjenengan itu dimasukkan dalam api. Ini kan ada tungku api yang panjenengan sembah. Jadi ada di rumah orang majusi terus ada api yang selalu menya menyala. Coba tangannya bapak dimasukkan ke dalam api, hasilnya apa? Tangan saya dimasukkan ke dalam api, hasilnya apa? Kata si majusi benar juga ya. Kalau di dunia saya udah dibakar, apalagi nanti di akhirat. Mikir gitu dia. Maka si majusi masukkan tangannya ke dalam api. Kontan, melonyoh. Wah, bakar tangannya. Eh, Murid-muridnya penasaran, ini ustadz saya nekat bener nih. Api dilawan. Maka sang ustadz, sekarang giliran saya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya dimasukkan ke dalam api. Hasilnya tangan dibulak balik, dibuat mainan ya. Sedikit pun tidak ter terbakar terus ngomong begini, Pak, Bapak nyembah api 70 tahun, coba lihat perlakuan api sama Bapak, tangan Bapak dibakar. Saya yang gak pernah nyembah api, tangan saya tidak terbakar, karena saya menggunakan nama Allah. Maka si Majusi langsung mengucapkan, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk is Islam. Setelah syahadat, si Majusi yang udah jadi mu'alaf meninggal dunia. Meninggal dunia. Ostadnya langsung jatuh pingsan. Jatuh pingsan, wajahnya pucat, keringet dingin. Ya, seperti orang yang kena serangan jantung. Dipegang, muridnya bingung semua. Ini jangan-jangan ada dua jenazah langsung keluar nih dari rumah ini ya. Langsung keluar, dipegang, takut nih. Akhirnya siuman si Ustadz, muridnya nanya, Alhamdulillah, Ustadz Siuman, apa yang terjadi ke Ustadz sampai seperti ini? Dijawab sama Ustadznya, murid-muridku. Beberapa menit yang lalu, Majusi ini calon penghuni neraka abadi. Calon penghuni neraka abadi, beberapa menit yang lalu. Allah beri Dia hidayah, Dia masuk Islam, semua dosanya selama jadi Majusi diampuni oleh Allah, Dia sama sekali tidak punya dosa. Sama sekali tidak punya dosa. Dan kebaikan-kebaikannya selama menjadi majusi, menurut sebuah pendapat, itu nanti kalau masuk Islam, kebaikannya dikasih pahala. Ya, eh, dikasih pak bah pahala. Begitu dia selesai syahadat, meninggal dunia, tempatnya surga. Lah kalau saya udah sekian puluh tahun saya menyembah Allah, saya takut kalau nanti nasib saya kualik. Saya takut nanti kalau nasib saya Kuali, kalau ujung-ujungnya saya keluar dari Islam, akhirnya yang tadinya calon penghuni surga kekal jadi calon buka, bukan lagi calon jadi penghuni neraka selama lamanya. Saya takut sama Allah pingsan lagi. Itu ulama, itu ula ulama. Kalau ini oelama, oi oe, ulama gitu ya oe lama Itu ulama seperti seperti itu. Lain ini majusi itu hidupnya nyembah nyembah api. Ini cerita-cerita dulu boleh ini ya. Biar kita ngerti itu ya. E, bagaimana agama-agama yang ada semasa e, Rasul SAW dilahirkan. Selain Yahudi dan lain sebagainya itu ada Majusi. Dan Majusi itu di Persi. Ya pusatnya di Persi. Nah termasuk diantaranya masih ingat kisah tentang e, perampok. Perampok yang merampok di sebuah kawasan di hutan ada satu orang bersama rombongannya mau pergi keluar kota harus lewat hu? hutan. Dia bawa emas satu kain ya, dibungkus entah berapa kilo. Terus dia ingat sorban sekarang ya dibungkus sorban. Dia ingat ini kalau masuk hutan ini kelihatannya waktunya ada perampokan ya. Waktunya ada perampokan. Biar selamat dia mampir ke satu gubuk di luar hutan. Ada gubuk, di gubuk itu ada orang tua. Pak, mohon maaf, saya mau titip bungkusan saya boleh nanti kalau saya keluar dari sini berapa hari lagi akan saya ambil. Oh, boleh, silahkan, diserahkan. Masuk hutan, semua rombongan dirampok habis-habisan. Nah, yang titip tadi selamat, kenapa? Gak bawa apa, apa, yang gak bawa apa-apa. Sekarang ini kan lagi musim perampokan ya. Seragen ada perampokan, kemudian di mana? Gunung Kidul ya ada perampokan seperti diberitakan makanya ibu-ibu hati-hati ya jangan pakai perhiasan yang menyol menyolok udah enggak zamannya ibu-ibu pergi pakai emas-emasan itu ya saya sarankan tuh kalau punya emas jangan disimpan di lemari dijual saja ya, emas disimpan di lemari keliru dipakai juga enggak enggak bi enggak bisa kalau cuman untuk tampil indah beli saja itu yang ketoe koyo, emas. Kan orang sekarang kan penampilan, bukan emasnya, kan? Kan seperti itu, pokoknya kuning-kuning gilap itu kayak eh, emas. Pakai saja yang kayak emas, emasnya dijual. Nanti akan saya kasih contoh ya, cerita tentang orang yang jual harta bendanya. Silahkan ditiru. Mau niru atau enggak niru? Nanti ceritanya belum selesai ya. Nah masuk hutan, dirampok. Berapa hari kemudian, keluar dari hutan, mampir ke rumahnya bapak yang orang tersebut titip mas-masannya tadi, ya. Ternyata ketika mampir kaget, kenapa kaget? Ternyata di rumah gubuk itu lagi berkumpul seluruh kawanan perampok yang merampok dia di hutan. Loh, kok kumpul di sini semua? Jangan-jangan ini markasnya nih. Jangan-jangan markasnya. Dan di situ lagi mabuk-mabuan, gitar-gitaran. Dia lihat sekeliling ada satu bapak tua yang dititipi emas lagi sholat. Bapak itu lagi so, sholat. Maka dia tanya sama sama teman-temannya yang perampok tadi ya, Semarang perampok. Itu yang tua itu siapa lagi sholat? Itu pimpinan kami. Waduh. Ini belum belum dirampok, udah kerampok ini. Itu pimpinan kami. Kok dia sholat kenapa? Oh dia meskipun perampok ini jam sholat duha. Dia lagi sholat duha. Ini, ini perampok keren ini. Kalau kenal satu Yusuf Mansur ini buat iklan. Ini. Maksudnya sholat duhanya ya. Oh, walaupun perampok aja masih sholat. Sholat duha. Setelah itu selesai sholat duha. Yang lain pada makan. Yang satu ini gak makan. Perhatikan gak makan. Nanya lagi pimpinan kamu kok nggak kuat makan kenapa? Ini kan hari Senin. Ada apa hari Senin? Dia puasa Senin kemis. Ini bingung ini, mulai bingung ya. Mimpin ngerampok tapi Senin puasa kemis puasa. Kemudian kalau waktu duha sholat, duha gak kuat. Sudah ini pokoknya menang kalah saya harus maju ngadep bapak ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, tunggu sebentar. Mau ngambil titipannya ya? Tambah bingung. Mau ngambil titipannya? Tunggu sebentar. Masuk rumah, bawa bungkusan tadi. Bungkusannya masih persis, belum disentuh. Belum dibuka. Dikembalikan. Nih, titipan kamu. Ngomong nih, yang titip. Bapak nggak buka isi bungkusan ini. Tidak. Lo, kenapa? kan jadi muslim disuruh amanat. Kamu titipi saya, saya harus bisa jaga ama, amanat. Ya, ini amanatnya titip, sekarang udah saya kembalikan. Udah saya kembalikan. Bapak tahu enggak isinya apa? Enggak tahu, mau saya nggak buka. Ini isinya emas, Pak. Ya ini isinya emas. Saya mau nanya sama Bapak, Bapak mimpin merampok? Betul. Bapak yang ngajari mereka semua merampok? Bener. Kenapa Bapak sholat duha? Yang larang siapa? Emangnya perampok gak boleh sholat duha? Ayo, bingung gak ini? Emangnya perampok gak boleh sholat duha? Bapak puasa Senin Kemis? Iya. Loh, kenapa Bapak puasa Pak? Kan Bapak mimpin ngerampok loh. Siapa bilang? Coba cari satu hadis. Perampok dilarang Senin Kemis. Tidak ada. Tidak ada larangan untuk Senin Kemis. Lala, maksud Bapak ini apa? Kan sia-sia. Sia-sia Bapak merampok, ini pahalanya, ini semua akan hancur. Akan mus, musnah. Dijawab sama perampoknya. Saya ngerti merampok dosanya besar. Saya tahu. Saya ngerti banget itu. Cuman saya sisakan waktu untuk berdamai dengan Allah. Siapa tahu gara-gara saya puasa, saya sholat duha, Allah kasihan sama saya, saya diberi hidayah biar tobat mumet ya. Iki, iki perampok alim ya. Ini alim bener nih perampok. Saya diberi hidayah biar tuh to, tobat. Jangan ditiru lo ya. Jangan, jangan, jangan ditiru ngerampok begitu bukan. Ini cerita belum selesai kalau dipotong kan bahaya ya. Terus, nah terus gimana? Ya, saya pengen tobat, cuman saya masih kalah dengan naf. nafsu saya. Saya bisanya sholat duha ya sholat duha, bisanya saya senin kemis senin kemis. Kalau ngerampok masih kalah nafsu ya saya sedih tapi ya masih begitu. Ya masih bagi begitu. Akhirnya ya udahlah terkarep mus pokoknya masku balik kan begitu aja ya. Terima kasih pergi dia. Pergi ternyata beberapa tahun kemudian nih yang titip emas tadi pergi haji. Ketika tawaf dengar suara orang lagi nangis. Ya Allah, ya Allah nangis. Ini suaranya dan wajahnya kok saya kenal ya. Dilihat, ini pimpinan perampok yang saya kenal dulu ini kok cek tawaf deh, eh. ngopo meneh gitu kan, ada apa lagi nih, akhirnya diselesaikan tawafnya, selesai menepi gitu kan, ditunggu, kemudian dihampiri, pak masih ingat saya, kamu siapa? Saya yang titip emas waktu itu, oh iya-iya ingat-ingat, bapak ini sekarang ngapain? Haji. Terus kok bapak bisa haji gimana? Alhamdulillah, dulu kan saya minta damai sama Allah, ternyata perdamaian saya diterima sama Allah. Saya diberi hidayah sehingga saya bisa toh, tobat. Oh, nanti dulu, Pak. Bapak tuh kalau ngerampok, tobatnya enggak gampang loh, Pak. Tobatnya enggak gampang bayangkan. Bapak itu ngajari orang maling, Pak. Merampok jadi kalau setelah itu dia lulus, dia ngajari orang lagi. Bapak dapat dosanya. Oh, alhamdulillah, saya itu walaupun perampok, perampoknya bukan sembarangan perampok. Gimana, saya profesional, enggak semua orang saya rampok terus yang saya rampok cuma sing sugih sugih ya yang kaya kaya nah, terus yang kaya yang bagaimana pak saya bapak rampok kan oh nanti dulu setiap orang yang mau saya rampok itu saya lihat ya sing sugih pelit petut gitu kan bakhil masuk daftar saya itu dan saya setiap kali ada orang yang saya rampok itu yang saya rampok korban itu alamatnya di mana jumlah harta yang dirampok berapa semuanya saya bukukan dengan rapi perampok punya pembukuan keren. Ya, saya bukukan dengan dengan rapi. Nah terus Pak belum selesai masalahnya Pak Bapak harus iya saya harus mengembalikan semua hasil rampokan ter tersebut. Nah terus Bapak kembalikan enggak. Lah kok bisa bos Udah habis. Nah terus bagaimana cara tobatnya Pak? Dia ya, saya datangi kan saya punya alamatnya. Saya punya alamatnya. Nah, nanti kalau bapak ditangkap dipukulin, ya udah saya niat tobat mau mati sekalipun nggak apa-apa kan mati masuk surga udah niat tobat kok saya. Oh ini keren ini, ini. Datang dia cerita saya datangi setiap orang. Saya ingat wahnya Allah. Walladina jahadu fina lana subulana. Wa inna Allah lamaal muhsinin. Barang siapa yang benar-benar berjuang di jalan kami, yang berjuang pada kami, Kata Allah Ta'ala, lanah nahum subulana. Akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa lama al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Menurut satu tafsir, lama'a bukan dari kata-kata lam tauqid dan ma'a, tetapi lama'a dalam arti fi'il yang artinya memancarkan cahaya. Jadi bisa diartikan du, dua. Wa innallaha lama al muhsinin. Dan sungguhnya Allah akan menjadikan orang-orang yang suka berbuat kebajikan, cahayanya bersinar terang. Jadi artinya bisa du, dua. Maka setiap orang yang saya datangi, saya cerita, maaf, Bapak ingat dulu pernah kerampokan sekian-sekian, iya, saya yang mimpin. Berani ngaku gitu? Saya yang mimpin tolong saya dimaafkan dan diikhlaskan. Dan terus terang uangnya udah habis semua, kalau Bapak membawa saya ke pihak yang berwajib, saya siap menjalani hukuman. Karena ketulusannya ini benar-benar tulus, gak main-main, setiap orang yang ditemui hatinya dibuat luluh oleh Allah. Hatinya dibuat luluh oleh Allah. Udah-udah saya maafkan kamu, udah saya maafkan, saya maafkan kamu. Setiap orang seperti itu. Loh Pak, selesai. Semua orang maafkan, iya. Belum selesai, Pak. Murid-murid Bapak, gimana? Murid-murid, nah ini bagian tersulit. Saya kumpulkan, alhamdulillah, semua murid saya yang Muslim ikut tobat bareng saya. Loh, emangnya murid Bapak ada yang non-Muslim? Ada? Siapa? Dua orang majusi. Yang dua orang ini mengatakan kamu mau tobat terserah, kami tetap akan merampok. Bingung saya ini, ngadepi yang dua ini. Akhirnya saya datangi mereka berdua di rumahnya. Karena ini kan dua orang ini sangat bersahabat tinggal di satu rumah. Saya datangi rumahnya. Tok, 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 dibuka. Mau apa kamu ke sini? Kamu kan udah tobat, gak mau merampok lagi. Iya, saya mau ngajak kamu untuk tobat. Jangan meram, merampok. Bapak ini benar-benar tobat. Toh. Iya, saya benar-benar tobat. Saya pengen kamu ikut tobat. Saya mau tobat, kami mau tobat. Syaratnya satu. Apa syaratnya? Tuh, depan rumah kami ada bukit pasir. Ada bukit pasir. Sebelum matahari terbit harus Bapak pindahkan ke pojok sebelah sana. Ini bukit pasir yang sangat besar, suruh pindahkan jarak kira-kira mungkin 400 atau 500 meter. Jawabannya apa? Siap. Jawabannya siap. Kalau pakai akal, oh neko-neko, serah mungkin kan begitu. Jawabannya siap. Si Majusi bingung. Loh kok jawabannya siap nih? dilihat apa langsung jalan ke arah bukit pasir dengan dua telapak tangannya diambil pasirnya jalan 500 meter taruh sana balik lagi diambil taruh sana si majusi ngakak oh gendeng gedan gitu. Ya. kapan rampungnya gitu kan tapi nunjukkan semangatnya luar biasa untuk ngajak murid-muridnya ber bertobat hasilnya apa sebelum subuh bukit pasir itu udah pindah kok bisa Allah ngirimkan angin ribut, puting beliung, dibawa sama Allah pindah ke sana. Orang yang tobat itu sakti. Ya, orang yang tobat itu sakti. Orang yang tobat itu kekasih Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbut wa yuhibbul Allah mencintai orang yang bertobat, suka bertobat, dan orang yang suka bersucikan di diri, membersihkan diri, mensucikan diri. Nah ini, buka tok 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 iya udah pindah bukit pasirnya oh nanti dulu tolong coba ambilkan emas yang ada di bawah permadani kami depan tungku api di mana kami ibadah nyembah api di situ ada permadani ambilkan emas satu bungkah emas di bawah situ oh iya masuk permadani dibuka diambil ya ditunjukkan ini emasnya majusian redek duduk sahadat Asyadu an ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadar rasulullah Justru saya kaget kata dia Kok tahu-tahu bukan cuman gak berhenti Apa namanya Gak berhenti merampok justru masuk Islam Itu yang buat saya bingung Kenapa masuk Islam Saya nanya loh kamu kok syahadat masuk Islam kenapa Itu tadi yang saya taruh di bawah perbadani Batu Bukan emas saya cuman pernah dengar orang kalau tobatnya tulus, batu dipegang bisa jadi emas. Jadi panjenengan kalau megang batu, tetap batu belum tulus. <laughs> kalau zaman dulu mungkin batu dipegang jadi eh, emas. Kalau zaman sekarang, orang tersebut tangannya penuh baro, barokah. Dikatakan, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا yahtasib. Jadi orang yang tobatnya beneran itu nanti rezekinya itu dari semua arah mendatangi dia. Ya, tergantung dia. Dia kalau pengen sugih ya sugih, pengen melarat ya melarat. Karena buat orang yang seperti itu sugih bukan bukan sebuah cita-cita lagi. Cita-citanya adalah ketentraman ji, jiwa. Ya, yang penting jiwanya tentram, gak pengen apa-apa lagi dia. Udah pernah ngerasakan semua kok. Jadi gak pengen apa-apa lagi yang diinginkan, cuman jiwanya tentram dengan dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Waktu saya Uh, berapa ya mungkin sekitar 10 tahun atau 15 tahun saya lupa ya di antara 10 sampai 15 tahun yang lalu ada anak muda yang datang ke rumah saya Ustad Assalamualaikum Waalaikumsalam saya mau ketemu Ustadz ada perlu penting anak muda anak-anak saya jawab, saya mau keluar ini udah motor dari keluar kita perlunya lama sebentar cuman sebentar Ustadz di sini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya saya duduk di jalan gitu ya, duduk di jalan Siloni, di pinggir jalan itu depan rumah saya di Semanggi itu, duduk, dia juga duduk, sama dodok di pinggir jalan. Ada apa? Saya mau minta maaf, Ustad. Minta maaf, kenapa kamu nggak punya salah sama saya? Saya punya salah sama Ustad. Ustad masih ingat berapa tahun yang lalu ketika Ustad awal-awal SMP, eh, apa awal-awal SMA? Ustadz baru pindah ke rumah sini, iya itu kan pernah jemur seragam-seragam dan baju-baju seragam. Iya, kan waktu itu hilang. Lali ya kui. Coba diingat-ingat. Saya ingat-ingat, oh iya, iya, betul, betul. Saya pernah kehilangan celana panjang sekolah, seragam sekolah. Bener? iya. Malingnya saya. Malingnya saya. Saya malingnya Ustaz. Tolong saya dimaafkan Ustaz, tolong diikhlaskan. Kalau suruh ganti, mau saya ganti. Ya, saya tanya, nah, sekarang kamu ngapa? kerja Ustadz, Ya udah, lanjutkan kerjanya. Jangan tergoda untuk mencuri lah lagi. Sing ilang kuwi aku ora, ya. Dadi mikiri yo oh, ora, udah saya ikhlaskan lillahi taala. Jadi sekarang jaga jangan sampai mencuri lagi. Yang buat saya takjub bagaimana dia datang ke rumah saya padahal saya kenal orang tersebut. Anak itu kenal saya, saya kenal dia. Bagaimana dia datang ke rumah saya, dan bisa melawan semua rasa malu dan takutnya demi cari ridhonya Allah Taala ini wali ini yang namanya wali Allah yang seperti ini untung saya nggak ngasih tahu dia ini wali unda kasih tahu repot nanti tambahan ya bisa kena godaan setan goyahlah lagi nah kira-kira kisah-kisah uh, yang begini ini gugah hati kita enggak? Insya Insyaallah gugah hati kita ya nah sekarang mau saya kasih garis saya kasih garis. Ini kan kita bahas tentang maju majusi. Majusi yang nyembah api itu pun bisa berubah dengan izin Allah. Ya kan? Bisa berubah dengan izin Allah. Dan di zaman Nabi SAW itu penyembah api tidak sedih sedikit. Malam di mana Rasul dilahirkan, api yang mereka sembah, api utamanya padam. Ini sebuah isyarat bahwasannya tidak ada yang bisa menghalangi cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa, wa wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala. Alhamdulillah. Ya. Saya mengecek waktunya dulu. Karena jamnya udah saya benerin itu. Ya. Kecepatan paling cuma sedikit. Insyaallah nanti jam 10 kurang uh, seperempat, taklimnya berhenti kembali ke sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab malam ini giliran Bapak Bapak Jumat yang lalu udah Ibu ibu dan insya Allah nanti di akhir saya mau ngajak semuanya untuk baca tahlil ya tahlil karena salah satu ayah dari guru yang ngajar di sini di Raudhoh ini kalau rebu sore kan ada pengajian ibu-ibu ya itu sebelum saya ngajar itu ada sesi eh, pengajaran Al-Quran yaitu menghafalkan surat Al-Waqi'ah satu minggu satu ayat Ya satu minggu satu ayat dan itu dipimpin uh, oleh Ibu Sehah Afiah dan murid-murid serta teman-temannya. Nah salah satu guru yang ajar adalah Ibu Fatimah kemarin ayahnya meninggal dunia. Jadi insya Allah nanti kita tahlilan, tahlilkan. Kemudian uh, untuk sepupu saya di Bandung tadi pagi juga meninggal dunia. Jadi nanti juga akan kita tahlilkan. Malam ini kita akan banyak berdoa untuk yang meninggal dunia maupun yang hidup. Karena saya dengar Senin besok saatnya ujian nasional ya. Ujian nasional, kita akan doakan anak-anak kita ya, biar nanti uh, hasil ujiannya meskipun garapnya generasi, jawabannya jadi bener gitu. Ya, sehingga nilainya, pas mungkin kalau dilihat sama gurunya garapannya ini keliru kabeh ya, masuk komputer metune dadi apik gitu kan. saya eh, siapa tahu kuasanya Allah kan gak ada yang ngerti intinya dongakan lulus semua gitu loh ya. Doakan lulus semua nanti tapi di akhir majelis kita akan doakan seperti itu. Naam. Eh, sekarang kita akan membahas selanjutnya tadi kan baru prolog ya. Bagaimana kurang lebih kondisi ketika Nabi Muhammad SAW wasallam wa wa di apa namanya? dilahirkan. Hmm. Dikatakan oleh Imam Baihaqi dan Abu Nuaim dari Sayyidina Hasan bin Thabit, kala Sayyidina Hasan bin Thabit ini Hasan bin Thabit, beliau adalah penyair yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, penyair yang didoakan oleh Nabi SAW, seorang Muslim, sahabat, dan memang penyair ulung, mendapat doa dari Nabi SAW dengan doa Allahumma ayyidhu biruhil kudus. Ya Allah kuatkan dia, tolong dia dengan malaikat Jibril. Jadi didoakan untuk selalu didampingi malaikat Jibril. Enak enggak itu? Hah? Orang kalau didampingi yang punya kekuatan kan merasa nyaman gitu ya. Bayangkan kalau yang dampingi malaikat Jibril. Perintahnya dari siapa? Perintah dari Allah karena Nabi yang minta, ya Allah tolong jadikan Malaikat Jibril selalu menolongnya, memperkuatnya. Untuk apa? Untuk membuat syair-syair. Karena Sina Hasan bin Thabit ini, beliau suka membuat syair yang memuji Rasul SAW dan membela Islam. Yang memuji Rasul dan membela Islam. Makanya sungguh aneh kalau ada orang yang mengatakan kita nggak boleh muji Rasul dengan syair. Ya, itu sungguh Aneh, sedangkan Sayyiduna Hasan bin Thabit sampai dibuatkan oleh Rasul mimbar khusus buat bersyair. Ya, dibuatkan mimbar khusus buat ber bersyair, itu Sayyiduna Hasan bin Thabit. Beliau yang, yang pernah ketika para sahabat duduk semua, Rasul SAW datang, tidak ada yang bangun, karena memang Rasul itu gak mau apa namanya menyusahkan sahabat. Sehingga Rasul mengatakan, udah kalian duduk saja ya, kalian duduk saja. Sayyiduna Hasan bin Thabit berdiri, nggak duduk, berdiri menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau mengatakan dalam syairnya ya, e, saya heran kepada orang-orang yang duduk ini. Ya, saya heran kepada orang-orang yang duduk ini melihat manusia yang seperti beliau ini yang mulia datang, yang keindahannya luar biasa, kok tidak ada yang bangun menghormatinya. Maka aku pun akan bangun berdiri untuk memuliakannya. Kurang lebih seperti itu. Memang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia enggak enak ya. ya karena syair bahasa Arab itu keindahannya dengan bahasa bahasa Arab. Maka Rasul tidak marah, Rasul tersenyum. Ya tersenyum. Menunjukkan apa? Ini orang yang punya punya pemah pemahaman. Jadi Rasul melarangnya itu bukan melarang artinya jangan, bukan. Tapi Rasul tidak enak. Maksud Rasul ngomong, aku teko lo, ngatek, ngedek, ngatek, gitu. Saya datang loh, kamu bangun, ayo bangun, bangun, ayo hormati saya, ayo mulia saya. Ya enggak mungkin lah ya. Karena kehalusan budinya, akhlaknya, justru Rasul mengatakan, udah enggak perlu repot, enggak usah bangun, enggak perlu repot, enggak usah bang. Gak usah bangun, seperti itu ini karena akhlak Nabi Muhammad SAW. Cuman kita yang paham ya jangan duduk ya ba bangun. Nah itu Sayyiduna Hasan bin Thabit radhiyallahu ta'ala Beliau mengatakan inilah gulamun. Saya ini waktu itu masih seorang bucah yang belum balik masih bocah belum balik usia saya kurang lebih 7 atau 8 tahun ketika saya berusia 7 atau 8 tahun ma itu wa itu yahudi yatrib waktu itu di kota Madinah Madinah kan namanya Yathrib ya awalnya Yathrib, kemudian jadi Madinah di situ ada seorang Yahudi di tengah siang bolong teriak. Ya, ya suruh, teriak dengan suara keras. Ya ma'asyar Yahud. Wahai orang-orang Yahud. Wahai orang-orang Yahudi. Kumpul kalian semua. Ini yang yang ngomong bukan sembarang Yahudi. Tapi tokohnya Yahudi. Dipanggil suruh kumpul semua. Fadstama'u ilahi. Semuanya kumpul. Termasuk di situ Sayyidina Hasan bin Tabit mendengar ucapan-ucapan mereka. Kalu wailaka malak kata orang-orang Yahudi, celaka kamu. Kok teriak-teriak ngumpulkan kami ada apa? Seperti kalau ada orang teriak-teriak misalnya, ayo metu, metu kabeh, ayo keluar, keluar semua. Bengak, bengok, ngon metu nengopo. Kan tanya seperti seperti itu. Kamu teriak-teriak nyuruh orang keluar ini ada apa? Sama dengan si Yahudi ini, kamu ini kok ngumpulkan kami di sini ada apa? Teriak-teriak seperti itu. Maka dijawab, tola'an najmu Ahmad alladhi fi Katanya, bintang Nabi Muhammad SAW telah terbit ya karena di malam hari ini Nabi tersebut telah dilahirkan. Jadi orang Yahudi itu pakar-pakarnya, rahib-rahibnya itu mereka meneliti kira-kira kapan Nabi lahir. Mereka tahu ada bintang khusus yang akan muncul ya di angkasa ada bintang khusus yang akan muncul. Kalau bintang itu muncul berarti nabinya lahir di malam hari itu. Si Yahudi ini mengatakan, "Kalian ini celaka, sekarang sudah lahir seorang nabi yang dinanti yaitu yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Nah, hadirin yang dimuliakan Allah taala, di riwayat yang lain dikatakan saat itu si Yahudi pengin, pengin lahirnya itu dari orang-orang Yahudi ternyata lahirnya dari Bani Hashim. Makanya mereka semua tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bukan dari golongannya. Ya, bukan dari golongannya. Andai kata itu lahirnya dari golongan orang Yahudi, maka orang Yahudi akan masuk Islam semua, semua. Karena lahirnya dari golongan Bani Hashim yang ada di kota Mekah, maka mereka tidak mau masuk Islam. Kemudian dikatakan oleh Imam Baihaqi dan Tobroni serta Abu Nuaim dan Ibnu Asakir dari Sayyidina Uthman bin Abil As qala hadatsatni ummi innaha wiladata Aminah ummi Rasulullah sallallahu Dikatakan oleh Sayyidina Uthman bin Abil As saya mendapat cerita dari ibu saya, mendapat cerita dari ibu saya. Kebetulan ibu saya itu termasuk wanita yang menyaksikan prosesi kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ولدت امينه ummi Rasulullah. ولدت ولادات huqalat ketika uh, sayyidatuna Aminah ini melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu saya berkata, "Fama syai'an aduru ilahi fil bait illa nur." Setiap tempat yang saya lihat di dalam rumah itu semua berubah menjadi berhiaskan cahaya. Jadi tidak ada tempat yang gelap ada, semuanya ber, bercahaya. Seperti sekarang kalau kalau kita di ruangan ini ya, kotak ini, karena oleh ke kanan cahaya, oleh ke kanan cahaya, karena ada lampu. Zaman dulu gak ada lampu. Gak ada lampu. Yang ada cuma tin, tintir, dan tintirnya kecil itu kalau bu, punya. Karena minyaknya juga tidak gampang. enak gampang. Lah ini lampu yang kecil gak mungkin menyinari seisi ruangan. Tapi ketika Rasulullah SAW itu keluar dari tubuh ibunya terlahir ke muka bumi, maka seisi ruangan itu berubah menjadi cahaya. Jadi dikatakan nur ini cahaya yang apa yang sangat sangat terang. Kemudian uh, wa inilah ilan nujum tadnu hatta anila akul layak Saat itu saya keluar dari rumah lihat ke langit, saya melihat bintang-bintang itu turun mendekat. Bintang-bintang itu turun mendekat mendekat sampai saya mengatakan saya ini tentu akan keruntuhan bintang-bintang tersebut. Artinya betul-betul melihat bintang itu mendekat ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Falama wadu'at kharaja nur bait hatta ja'alat illa nuran. Maka ketika Rasul SAW dilahirkan, semua tempat yang saya lihat di rumah itu semuanya berubah menjadi menjadi cahaya. Saya mau nanya, Pernah dengar bintang-bintang mendekat ketika Rasul dilahirkan? Belum. Ya, ini riwayat ada dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Baihaqi, Imam Tobroni, Imam Abu Nuaim, Imam Ibnu Asakir. Jadi cukup banyak riwayat yang menceritakannya. Sayangnya yang begini kita kurang dapat ceri cerita. Dianggapnya ra penting. Kira-kira penting atau enggak penting? penting ini untuk menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan juga hmm, oleh Ibnu Sa'adin wa Ahmad, ya Imam Ahmad juga, Imam Tobroni dan Bayhaki serta Abu Nuaim dari Abi Umamah kala, kila ya Rasulullah makan amrik. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya ya Rasulullah di awal engkau menjadi nabi apa pertanda-pertanda yang menunjukkan kenabianmu? Kelebihan-kelebihan yang menunjukkan kenabianmu. Maka Rasul SAW mengatakan, dakwatu Abi Ibrahim, wabu Isa, Ummihi anu Dikatakan oleh Rasul SAW, saya ini sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kemudian juga sudah disampaikan kabar gembira oleh Nabi Isa. Nanti akan datang seorang Rasul yang namanya Ahmad, Nabi Isa udah ngomong seperti itu. Ini tanda-tanda kenabian saya, dan ketika ibu saya melahirkan saya, ketika mengandung, kemudian uh, hina, minha. "Maaf, ketika ibu saya mengandung saya sebelum melahirkan, itu muncul dari perutnya cahaya yang menjulang terus sampai menyinari istana-istana uh, di Syam. Syam itu kalau sekarang uh, Syria." ya istana-istana di Syria. Mekah Syria itu jaraknya berapa kilo? Dari kamarnya Ibu Rasul bisa kelihatan istananya, ya tiang-tiangnya itu bahkan kelihatan. Kalau di luar yang lain sampai tiang-tiangnya bisa kelihatan. Ini menunjukkan kalau cahaya Nabi SAW itu tidak sama dengan cahaya yang yang lain. Ada senter yang kalau kita senter langsung Jakarta kelihatan. Nah, ada kan? Cahaya matahari yang sekuat itu pun paling kita bisa melihat terbatas kan pandangan kita? Kalau terhalang gedung kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Jangankan kok apa namanya? terhalang gedung, mata kita ditutupi enggak kelihatan. Betul kan? Mata kita ditutupi gini enggak kelihatan di depan kita, tapi cahayanya sam berbeda. Begitu cahaya itu muncul yang namanya tembok atau apapun yang di muka bumi ini yang dilalui cahaya itu tidak bisa menghalangi cahaya tersebut. Sama enggak dengan cahaya yang ada? Batu, center senter kan kena tembok mandekan, cahaya Rasul begitu menyala, langsung sampai ke istana Rom, uh, di Syam itu semuanya kelihatan. Ini menunjukkan bedanya cahaya Nabi Sallallahu dengan cahaya-cahaya yang lain. Kemudian hmm, Rasulullah Sallallahu menyatakan ketika ibuku uh, melahirkanku, ibuku melihat ada cahaya yang menjulang sampai cahaya itu menyinari istana-istana di Basroh. Istana-istana di di Basroh, di Irak sana. Itu mendapatkan sinar sehingga bisa lihat istana-istana yang ada di di Basroh. Jadi kalau kita kumpulkan ya riwayat-riwayat ini, ibunya Rasul SAW malam hari itu ketika Rasul terakhirkan, ibunya Rasul bisa lihat seluruh dunia seakan-akan. Jadi yang 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 penting-penting kan ya Romawi, Persia, Syria, ya kan, Irak itu semua bisa kelihatan di hadapan Ibu Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan Islam akan sampai ke sana. Ya, Islam akan sampai ke ke sana. Ini menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, ya Alhamdulillah. Ini waktunya udah semakin mepet. Kita kan ada tahlil ya. Jadi biar nanti tanya jawabnya rodok panjang materinya. Saya hentikan sampai di sini dulu. Kita akan tanya jawab. Malam hari ini, alhamdulillah uh, majlis kita insya Allah barokahnya nggak kurang. Insya Allah barokahnya semakin tam, tambah. Saya cuma minta satu, saya dan hadirin semua meluruskan niat. Ya, meluruskan niat. Jangan sampai niatnya terkotori apapun tuh ya. Pokoknya kita niatnya cari ilmu, silaturahim, saling menyayangi, saling men mencintai. Alhamdulillah Allah memberikan kabar kita, gembira buat kita semua. Majelis ini eh, yang hadir itu jumlahnya nambah. Gitu. Jumlahnya nambah, jumlahnya nambah. Semoga enggak buat kita sombong. Ya, semoga enggak buat kita sombong. Dan jangan sampai kita jadi manusia yang sombong atau berbangga dengan jumlah. Malam hari ini sekedar info dari teman-teman untuk menambah semangat kita agar bisa menyajikan yang lebih lebih bagus. Uh, yang hadir kurang lebih ada 1.350 orang. Ya, 1.350 orang. Sekedar info lagi, mau saya kasih info sedikit. Mau? Malu. Saya ini malu sama yang datang pengajian di sini. Itu sampai saya dengar ada ibu-ibu yang cari kontraan di sekitar Pasar Kliwon karena pengen kalau ngaji ke sini nggak repot. Rumahnya jauh bukan di Solo cari kontraan. Saya dengar lagi ada yang mau jual rumahnya dan dalam proses saat ini penjualan padahal bukan warga Solo, jauh dari Solo mau pindah ke daerah yang dekat sini cari rumah untuk dibeli kalau ngaji biar enggak repot. Dados Ustadz pun izin semangatnya kalah sama yang hadir pengajian. Ya, nah, Pak Hermansah jangan kalah semangatnya masih punya utang. PR belum selesai atau pak? Belum. <laughs> Ia, belum dikerjakan. Oh, belum. <laughs> pak Dokter Mansa punya PR ya. Soalnya apa? Saya juga udah lupa. Gitu. Nanti kita lihat rekamannya ya. Soalnya kira-kira apa? Apa saja? Itu kan banyak soalnya buat Dokter Mansa. Alhamdulillah ini kan semakin seger beliau. Alhamdulillah, Insya Allah. Insya Allah bisa semakin semakin seger. Jadi Alhamdulillah majelis ini uh, karena kita nawa itu pengen ngomongkan Rasulullah SAW, maka Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Ya Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Untuk semuanya, untuk semua, semuanya. Tugas saya dan teman-teman cuma nyiapkan. Nanti Allah yang ngisi. Tugas panjenengan juga menyiapkan. Nyiapkan apa toh? Ati. Nanti Allah yang ngisi. Nah, saya mau nanya ini karena saya di sini kan nggak bisa lihat. Insya Allah Jumat depan saya mau kasih monitor di depan saya sehingga saya bisa lihat kondisi di luar seperti apa ini. Karena kalau ibu-ibu yang di belakang ini, insya Allah dari layar monitornya kan bisa lihat kondisi yang di taman, betul bu? Karena kan berganti-ganti kan gambar di syutingnya, ya kan? Sebentar kadang diambil yang di di luar. Nanti insya Allah akan saya tambah lagi sehingga kondisi di jalan di taman akan kelihatan semua semua. Dan Alhamdulillah mungkin malam hari ini yang di luar udah bisa lihat gambarnya sudah ya yang di jalan kita sudah pasang LCD proyektor di di jalan di jalan ada LCD proyektor untuk yang kalau tidak tertampung di di dalam. Saya minta maaf yang sebesar besarnya kok sampai ada yang duduk di jalanan. Doakan entah tahun berapa ini bisa saya tingkat jadi tiga atau empat tingkat. Ya, jadi nanti ngaji itu tidak ada yang di jalan, tidak ada yang di luar, semuanya tertampung di dalam nyaman enak. Entah tahun kapan. Pokoknya nawa itu dulu kan ya. Nawa itu. Kalau kita nggak pernah niat nanti nggak pernah ber, berhasil. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sebelum tanya jawab di sini, saya serahkan dulu waktunya untuk yang di rumah, yaitu teman-teman dari Alhidayah FM. Silahkan disebutkan nomor telepon yang bisa dikirimi SMS. Baik, terima kasih Habib. Untuk sahabat Al-Hidayah yang ingin bertanya di kajian ini melalui SMS, bisa langsung mengirimkan SMS-nya ke nomor 083 Delapan enam lima kali. Sekali lagi 083 delapan tiga delapan kali. Sekali lagi. Uh, sekali lagi nomor SMS untuk pertanyaan yang ingin disampaikan di kajian ini langsung dikirim ke nomor 083 delapan tiga delapan kali. Ya, Alhamdulillah. Uh, sambil nunggu SMS yang masuk, insya Allah nanti mulai Jumat depan akan saya siapkan make wireless ya. Sebetulnya udah ada, cuma lagi ada kendala teknis. Insya Allah Jumat depan udah bisa rapi, sehingga yang di jalan sekalipun bisa bertanya. Eh ya, yang di jalan sekalipun bisa bertanya. Jadi tidak dimonopoli yang di depan saya ini ada protes, Ustaz nanya oh, mesti yang sering ngarep terus gitu ya. Tapi kalau datangnya agak akhir di belakang nggak bisa nah, nanya. Bahkan ada yang protes, Ustaz enak pengajiannya dulu masih di rumah Ustadz yang lama. Kenapa? Gampang ketemunya. Kalau sekarang ruwet gitu angel. Gitu. <laughs> ada yang seperti itu. Jadi ini insya Allah nanti dengan ada yang make wireless itu bisa uh, dialognya lebih eh, lebih enak. Ini saya minta dulu yang di luar ada yang mau nanya enggak? Kalau ada yang mau nanya sementara ini masuk dulu ke dalam yang di luar. Ada enggak? Saya hitung sampai tiga. Satu, dua, enggak ada. Tiga, enggak ada kan? Enggak ada. Karena di luar enggak ada, coba yang di depan saya ini. silakan maju ke depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodari wa amri walul datan milisani yafkahu kauli amma ba'du. Ya yang saya cintai Habib Novel bin Muhammad Ali Dus dan para saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan salam tahiyatul islam, tahiyatul ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Habib Novel. Saya datang dari Jakarta, Bib sekarang tinggal di Solo. Saya datang bersama kawan-kawan saya dari Karanganyar, seperti itu. Saya di Jakarta pernah ikut majelis taklim Nurul Mustafa, binaan Habib Hasan bin Ja'far Assegaf, majelis Rasulullah Habib Munzir. Saya pernah ikut datang, sekarang ketemu dengan majelis taklim Araudoh, ketemu dengan Habib Novel bin Muhammad Ali Drus. Terima kasih atas kedatangannya kami semuanya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan majelis ini tambah lagi ilmunya dan tambah lagi rizkinya dan semuanya diberi kesehatan wa'ala fiah, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Saya pernah membaca buku mana dalilnya dari karangan Habib Novel bin Muhammad Ali Drus, buku satu, buku dua, saya punya itu bukunya. Saya cari di Jakarta, akhirnya sampai ketemu cetakan pertama, mana dalilnya dari cetakan satu sampai sepuluh. 2006 diterbitin Cetakan Taman Ilmu yang mana dalilnya itu Maulid bid'ah atau enggak? Itu cetakan ke-2006. Sekarang saya akan menunggu lagi ciptaan karya-karyanya Habib Novel bin Muhammad Ali Dus mana dalilnya 3, 4, 5 dan 6 tentang Isra Mirot, tentang nuzulul Quran, semuanya bib agar kita masyarakat yang awam ini mengetahuinya. Pertanyaan saya di sini bib saya pengen menyatakan sesuatu. Berbicara tentang kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tak berhubung lepas dengan namanya kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kematiannya Rasulullah itu saya mendua, mendapatkan dua versi. Versi yang pertama itu dari Umar bin Khattab ketika Rasulullah Wasallam wafat, itu Sayyidina Umar pernah berkata seperti ini. Saya nggak tahu Bib, tapi saya pernah baca sekilas gitu aja Bib. Nabi Muhammad itu nggak mati. Siap, siapa yang bilang Nabi Muhammad itu mati, maka akan aku bunuh. Kata Umar bin Khattab. Ketika itu jasad Rasul berapa hari belum dimakamkan. Habis itu datang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Saya nggak tahu dari dalil Qur'annya yang mana, Bib. Tidak lain Nabi Muhammad itu hanyalah manusia biasa. Dia hanya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada kita semuanya. Ada dua versi kontroversi di sini. Saya mau minta Habib Novel Bihomar Aridus. saya nggak tahu dalilnya apa, Bib. Saya masih awam sekali. Bagaimana pendapat Habib tentang segmen ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, jawabannya insya Allah singkat, ringkas. Jadi tentang wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini beliau ini kelihatannya bisa ceramah ya? Hah? bisa ya kelihatannya ya? Su suaranya udah dapat bakatnya ada, tinggal diisi ilmunya lebih banyak lagi ya? Jadi kalau saya lagi berhalangan mungkin ada yang 5 menit, 10 menit bisa gantikan. Insya Allah. Gini, uh, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah manusia yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika mendengar berita wafatnya Rasulullah SAW itu tidak ada satupun sahabat yang tidak galau. Gak ada yang gak galau. Semuanya galau. Sayyidina Uthman terduduk lemes. Sayyidina Ali jalan mondar mandir. Sayyidina Umar angkat senjata. Siapa yang bilang Rasul meninggal dunia kan saya lahirnya. akan saya penggal lehernya. Akan saya penggal lehernya. Rasulullah belum mati, Rasulullah belum belum meninggal dunia. Ini karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sina Omar berpikir ini Rasul sedang pergi sebentar seperti orang mati suri. Karena peristiwa mati suri itu kan beberapa kali terjadi. Sina Omar berpikir ini mungkin Rasul lagi mati, mati suri nanti hidup lagi gitu loh. Belum saatnya sekarang meninggal itu bukan bukan tidak terima dengan kodoknya Allah bukan seorang sahabat seperti Sina Umar bin Khattab adalah orang yang imannya sangat sangat tinggi sangat kuat tapi beliau melandasinya dengan il ilmu ini mungkin mati suri jadi jangan sembarangan ngomong gitu jangan sembarangan berstatement kalau Rasulullah udah meninggal dunia ini langit yang nanti yang ngomong ini urusannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu bukan manusia biasa yang menentukan wafat gak wafat nih harus dari langit ini bukan sembarangan yaitu pikir istihad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi saat itulah ya datang Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang ketika Rasul wafat Sayyidina Abu Bakar sedang berada di pinggiran kota Madinah. Datang Sayyidina Abu Bakar dengan sedih kemudian mendatangi e, jasad Rasulullah SAW, kemudian menyingkapkan kain yang menutup wajah Rasul, dibuka, dicium keningnya, kemudian berkata tipta hayyan wa mayyita tipta hayyan wa mayyita sungguh semasa engkau hidup engkau harum setelah engkau wafat engkau juga tetap ha? harum kemudian Sinau Bakar mengatakan bacakan satu ayat yang saya saat ini apalan saya hilang itu gak ingat kalau ayat Al-Quran saya takut salah ya uh, Nabi Muhammad SAW itu adalah uh, hambanya Allah, Rasulnya Allah ya, beliau akan kembali kepada kepada Allah. Makna ringkasnya seperti seperti itu. Nah, Sayyidina Umar baru tersadarkan. Jadi ayat itu sudah turun sebelum Rasul wafat. Jadi berita wafatnya Rasul itu sudah turun ya sebelum Rasul wafat. Sayyidina Umar hanya akan mengakui Rasul wafat kalau ada dalil ilmiah dari langit menyatakan Rasul wafat. Paham? Ya kan? Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq bawa ini dalil, ini loh dalilnya Rasulullah wa wafat, Sayyidina Umar langsung tertunduk lemas ya, menyatakan memang benar sekarang Rasul wa wafat. Nah, ini loh hebatnya para sahabat, mereka berhubungan dengan di Rasulullah SAW, tidak main-main. Ya, enggak main-main. Coba kalau sembarangan buat berita kan kacau nih. Ini kan kadang ada sembarangan, buat berita, ini kiai lagi koma di rumah sakit, bilang ini Kiai-nya meninggal. Satu salah satu kota se Indonesia dengar kayak meninggal padahal baru kok koma Sayid Umar mau yang berita dari langit dan itu disampaikan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq kalau yang memang oleh Allah diberi kelebihan untuk meneruskan Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khalifah beliau makanya Rasul ketika sakit Rasul udah menunjuk Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq untuk jadi imam salat sedangkan Rasul masih hidup Makanya ketika Sina Abu Bakar diangkat jadi khalifah, Sina Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu taala kami ridho untuk mengurusi dunia kami, manusia yang Rasulullah ridho untuk memimpin akhirat kami. Salat itu kan akhirat. Itu saja Rasul ridho kami dipimpin oleh Abu Bakar as -Siddiq. apalagi ini urusan pemerintah pemerintahan maka kami ridho dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq Ini statement dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Makanya sungguh salah kalau ada orang yang ngomong Khalifah Ali bin Abi Thalib enggak enggak terima. Ya, itu aliran ruwet yang begitu jangan diikuti ya. Kita aliran Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini akidah yang lurus yang mencintai semua sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, setelah itu Rasul enggak segera dikuburkan. Ini ini perlu diketahui. Jadi menyegerakan jenazah itu kan diperintahkan oleh Rasul ya, salah. Tapi ketika Rasul meninggal dunia enggak langsung dimakamkan. Kenapa? Ini Nabi SAW bingung semua. Siapa yang memandikan? Enggak sebarangan kan? Siapa yang mau mengafani? Nanti siapa yang turun ke dalam makamnya? Ya, siapa nanti yang yang apa namanya menyelesaikan prosesi pemakaman itu? Siapa nih yang akan tugas? Semua bi bingung. E, kalau enggak saya enggak enggak salah ingat kurang lebih sekitar tiga hari itu. Jadi hari Rebu itu Rasul baru di dimakamkan. Setelah terdengar suara tanpa rupa, terdengar suara tanpa rupa, menjelaskan cara bagaimana menangani jenazah Nabi Muhammad SAW. Dan itu menurut riwayat para ulama adalah suara dari Nabi Khadir alaihissalam yang mengajari para sahabat untuk menyelenggarakan prosesi pemakaman Nabi Muhammad SAW. Di sini juga menunjukkan tuh ya, sahabat tidak melaksanakan perintah menyegerakan bukan karena mereka itu tidak melaksanakan itu ada kasus-kasusnya menyegerakan jenazah lebih utama tapi lihat situasi dan kondisi memang jalankan sunnah itu nggak asal asalan jalankan sunnah itu pakai il, ilmu soalnya udah diringkas jawabannya udah saya ringkas tapi tetap produk pan panjang cukup jelas ya ini ada hikmah yang didapat enggak? Apa itu? Sehingga Umar bin Khattab bukan tidak ridho dengan kodoknya Allah. Tapi beliau cinta sama Rasul dan beliau pengen jangan sampai orang itu asal-asalan nyebut Rasul udah meninggal dunia menyebarkan berita yang tanpa fakta yang jelas. Makanya yang dibutuhkan Khalifah Umar bin Khattab top benar-benar berita dari langit kalau rasul udah meninggal dan jawaban itu yang bisa menyampaikan saat itu adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anu dengan mengutip ayat Al-Qur'an Sayyidina Umar langsung cooling down, tenang gitu kan emosinya reda dan akhirnya betul-betul tahu kalau memang rasul udah meninggal dunia ini juga menunjukkan sahabat itu kalau udah dibacakan ayat Al-Qur'an tunduk saya waktu kemarin kan saya cerita ya, saya lagi umroh di Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa, Siti Hawa. Di situ kan ada dibangun tugu ya. Saya berdoa ke arah tugu tersebut. Ada orang yang mencela. Kalau doa itu jangan ke tugu, doa itu ke kiblat. Musyrik. Ini saya bilang di Al-Quran dikatakan kemanapun engkau palingkan wajahmu di situ adalah wajahnya Allah. Langsung cep, Saya mau ngadep kemana, saya doanya ngadep Allah. Bukan doa ngadep Tugu. Lah kamu kalau doa, doa loh nih ya. Doa ngadep kiblat atimu ke Tugu ya pedoai. Paham enggak? Doanya, gayanya doanya ngadep ki, kiblat ati ini mikir utang ya pedoai. sama saja. Lah ini kita ngadep Tugu itu bukan karena apa? Karena di situ ada ada atar keberkahan pertemuan dua manusia yang dicintai oleh oleh Allah Taala ini juga tempat yang punya punya bekas-bekas rahmat ya kan yang udah terpisahkan sekian lama dipertemukan pertemuan kan ya rahmat di situ kita cari barokahnya makanya kalau kalau umroh ke Jabal Rohmah jangan sia-siakan doa di situ tapi nggak usah nyoret-nyoret pakai spidol apa eman-eman beli spidol dan ngotori situ ya. Ya, terus bagaimana caranya? Ditulis saja pakai hati. Minta sama Allah apa yang diinginkan itu tempat mustajab Buddha awat terkabulnya doa Oke okay. yang lain ada yang mau nanya silahkan maju aja ke depan uh, tolong dari SMS dibacakan duduk dulu sini ya pertanyaan dari SMS Habib ini satu SMS yang datang dari Masjid Ansan Korea Selatan Habib pertanyaannya Assalamualaikum Habib Apakah ada umat manusia sebelum Nabi Adam? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kiamat sudah pernah terjadi hmm. dari Masjid Ansan, Korea Selatan? Iya. Uh, untuk teman-teman di Masjid Ansan, Korea Selatan, dan teman-teman yang di bagian video uh, tadi sempat dicek tidak suara streaming videonya masuk atau tidak? Tadi sempat gak masuk ya, yang di awal lupa belum dicolokin. Kenapa? Ya, tapi sekarang sudah masuk. Ya, barusan atau dari tadi. Terima kasih atas infonya. So, saya kan ada yang mantau juga ngasih info ke ke saya. Ini dari Masjid Ansan Korea ya, Masjid Ansan Korea, betul? Korea Selatan, Habib. dari Korea Selatan. Ya. Uh, malam ini ikut nyiarkan streaming live juga. teman-teman uh, tadi saya berjumatan kan dimintai apa namanya izin untuk disiarkan juga di sana di masjid jadi pada kumpul kemudian mereka juga punya stasiun pemancar untuk masjid di situ acara ini disiarkan relay oleh mereka mereka teman-teman muslimin yang di sana ya tolong akan saya jawab pertanyaannya semampu saya sepanjang saya cari ilmu Kiamat itu belum pernah terjadi, ya. Kiamat akan terjadi, tapi sebelum manusia di muka bumi sudah ada kehidupan itu. Betul, jadi sebelum ada manusia, sebelum ada nabi Adam di muka bumi, sudah ada ke kehidupan. Makanya, ketika diciptakan nabi Adam, malaikat kan nanya, "Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan di muka bumi manusia yang nanti akan membuat kerusakan dan pertumpahan?" darah lagi seperti itu ucapan para malaikat ya Allah mengatakan kalian tidak mengerti apa yang Aku ketahui itu jawaban dari Allah Taala nah man, e, makhluk yang di muka bumi sebelum Nabi Adam namanya apa tidak disebutkan di dalam tafsir maupun hadit yang jelas ada kehidupan di situ tapi kalau kita belajar sejarah bumi ya sejarah bumi kemudian kita ngitung umur Nabi Adam yang namanya dinosaurus dan sebagainya itu jauh sebelum Nabi Adam, alaihissalam, karena umurnya kan ratusan juta tahun, jadi jauh sebelum Nabi Adam, alaihissalam. Jadi bumi ini umurnya udah sangat tua, jadi dia sudah nunggu kiamat. Jadi buminya udah capek, gendang bubar gitu aja, uh, dirubah bentuknya, buminya udah aja ca capek itu. Nah, memang ada kehidupan, kehidupannya seperti apa? Kalau di film dinosaurus ya, tapi yang benar apa? Kita tidak tidak tahu. Nah, memang di situ timbul kerusakan pertumpahan darah, maka Allah kirimkan para malaikat yang menghancurkan mereka. Dan malaikat-malaikat itu dipimpin oleh iblis. Ya, dipimpin oleh iblis. Yang iblis saat itu masih taat kepada Allah. Sehingga iblis dimasukkan dalam kelompok malaikat, dimasukkan dalam barisan para malaikat. Makanya ketika diciptakan manusia, iblis kaget kami ini udah ngabdi sekian lama, nah kok ujuk-ujuk diciptakan manusia tahu-tahu diciptakan manusia, manusianya dari tanah pula, tanahnya dari bumi lagi, bumi yang timbul kerusakan macam-macam itu diambil dari situ tanahnya, bukan dari surga. Diciptakan manusia, kemudian semuanya disuruh sujud kepada manusia tersebut. Iblis gak mau, siapa ini saya disuruh sujud, gak lihat yang nyuruh. Lihat siapa yang yang disujuti, disu, itulah penyakit yang namanya dengki. Jadi penyakit pertama kali yang ada di muka bumi ini ditularkan iblis adalah penyakit deng dengki dan penyakit dengki ini akhirnya menimbulkan sifat som sombong, dengki. Makanya kita ini kadang kalau e, ngakunya cinta sama guru ya tapi nanti orang-orang yang dicintai gurunya nggak dicintai. Kenapa? Mungkin yang dicintai gurunya ini punya kelebihan dan lain sebagainya. Ya, tapi mungkin dari orang-orang biasa akhirnya dibenci, dimusuhi dan lain sebagainya. Padahal gurunya mencintai. Makanya murid itu kalau gurunya cinta sama seorang udah nggak usah banyak tanya, udah ikut cinta selesai. Ya seperti seperti itu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, jadi jelas kiamat belum pernah terjadi dan nanti akan terjadi. Jadi makanya disebut uh, al qiyamah itu kan ya uh, Qomat kiamah akan terjadi kia kiamat kemudian kehidupan selain Nabi Adam betul ada ya tapi bukan manusia bukan manusia karena manusia yang pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ya yang muncul Nabi Adam tapi kalau makhluk Allah yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa, alaihi wa Sebelum bahkan ya tadi itu, sebelum makhluk-makhluk yang lain di muka bumi, itu sudah ada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Makanya Rasul bersabda, saya itu udah jadi Nabi, sedangkan Nabi Adam masih berupa adonan di antara tanah. Adonannya belum jadi, Nabi itu belum. Bainatin. Ya, di antara tanah dan dan roh. Rohnya belum ketemu sama sama jasadnya. Seperti itu. SMS-nya dipending dulu, sambil dicari Silahkan, nama siapa, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya dari Boyolali, Beb Nama saya Jamil uh, Sebelumnya saya ingin uh, Tanya tiga hal, boleh Beb? Tiga Satu dulu ya, Yang pertama ini tentang bertemu bermimpi e, bersama Nabi. Itu ciri-cirinya gimana beb? Ada yang tante e, saya pernah e, so, e, dia seorang murid dari Toregoh Bapak Kiai Haji Idris Kacangan katanya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi belum ditanyakan. Yaitu dia eh, beliau berkata bahwa Bila kita bertemu nabi itu terasa harum saat sebelum sebelum bangun maupun setelah bangun. Jadi setelah bangun itu masih mencium uh, harumnya nabi itu loh. Yang kedua, ada saudara saya yang berkata bahwa dia pernah bertemu nabi Muhammad dalam mimpi, bahwa itu nabi Muhammad itu seperti cahaya yang redup. Terus ada ya dunia ini gelap gulita kemudian ada cahaya sedikit, kemudian ada seseorang seorang yang mengatakan bahwa itu adalah yang kalian sanjung, yang itu adalah nabi kalian gitu. Itu saja web yang pertama. Yang kedua boleh? Satu. Ya. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Judulnya mim, mimpi. Tapi itu bukan sebuah mim, mimpi. Ya, yeah. mimpi bertemu Nabi itu bukan sebuah mimpi. Sebuah kenyataan. Kalau mimpi yang lain mungkin mim, mimpi. Tapi kalau mimpi Rasul memang sebuah kenyataan. Sebab Rasul bersabda dalam sebuah hadith. Man ro'ani fil manam Fakot ro'ani haqqon. Siapa yang melihatku di dalam mimpinya, dalam tidurnya, dia benar-benar telah melihat aku kata Rasulullah SAW fa inna la ta'mat bi karena yang namanya setan nggak bisa menjelma menjadi seperti saya ya sabda Nabi SAW ini hadisnya coba dikupas dulu siapa mimpi lihat aku berarti lihat aku benar karena setan nggak pernah bisa menyerupai diriku jadi tidak ada yang namanya setan menjelma jadi nah Nabi. Makanya kalau ada orang ngaku jadi Nabi, mesti se Paham ya? Paham. Atau orang ngaku-ngaku mimpi lihat Nabi, padahal dia nggak mimpi lihat na... Nabi berarti orang yang kemasukan se setan. Ya, mimpi ketemu Nabi itu memang benar-benar mim -benar mimpi. Dan dalam Islam, mimpi itu sangat mulia. Makanya tidak boleh main-main dengan mimpi. Siapa yang tidak mimpi sesuatu, kemudian dia ngaku-ngaku mimpi sesuatu, mimpi biasa loh nih ya, Enggak mimpi sesuatu, terus ngarang-ngarang mimpi, bilang mimpi sesuatu, padahal tidak, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Bahaya kan? Bahaya. Itu yang biasa, apalagi enggak mimpi ketemu ulama, ngaku mimpi ketemu ulama. ulama lebih parah. Yang lebih parah lagi, gak mimpi ketemu Nabi, ngaku-ngaku mimpi ketemu na, Nabi. Ini medeni. Man alaiya muta'amidan fal, yata fal yata bawa mak adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan namaku, dengan sengaja, maka siap-siap duduki tempatnya di neraka. Jadi lah, kursinya udah ada, tinggal nanti masuk duduk di sana. Entah urutan yang ke keberapa. Kalau berdusta dengan nama Nabi Muhammad SAW. Di antaranya gak mimpi ketemu Nabi ngaku mimpi ketemu Nabi, gak mimpi lihat Nabi ngaku mimpi lihat Nabi. Makanya saya peringatkan siapapun saudara saya seiman jangan sekali-kali main-main dengan mim, mimpi apalagi sekedar untuk menaikkan harga di hadapan teman-temannya dengan menceritakan mimpi yang tidak mimpi seperti itu ati a. Tidak ada manfaatnya sama sekali, dan adabnya orang yang bermimpi. Kalau mimpinya buruk, jangan ceritakan kepada siapapun. Kalau mimpinya baik, hanya ceritakan pada orang-orang kepercayaanmu. Adabnya dari rasul seperti itu, jangan umbar mimpinya diceritakan kepada siapapun, kecuali kalau dia setelah meninggal dunia. Orang yang diceritain mimpinya itu kemudian cerita kepada masyarakat, tidak jadi masalah. Makanya, kita lihat para aulia wasolehin itu, mimpi-mimpinya baru diceritakan oleh orang-orang terdekatnya. Setelah orang-orang soleh itu meninggal dunia, dulu waktu hidup, pernah mimpi begini, dulu pernah mimpi begini, dulu pernah mimpi be, begini, dan seterusnya, yang menceritakan orang-orang ter dekatnya. Sebab mimpi ini suatu yang sangat mulia. Karena itu dalam sebuah hadis Rasul bersabda, mimpi seorang mukmin itu seper 46 bagian dari kenabian. Jadi ada satu per 46 bagian dari kenabian. Artinya mimpi seorang mukmin itu pengganti wahyu. Kalau nabi dapat wahyu, kalau mukmin kan tidak dapat wahyu, dapatnya mim, mimpi. Makanya dalam sebuah hadis Rasul bersabda, kalau nanti uh, kerasulan kenabian itu udah terputus, wahyu nggak turun lagi. Yang turun itu mubasyirat, kabar-kabar gem, gembira disampaikan lewat mim, mimpi. Makanya mimpi ini termasuk salah satu bala tentara Allah yang digunakan untuk memperkuat hati orang-orang yang berjalan menuju Allah. Nah, orang-orang yang berjalan menuju Allah itu hatinya diperkuat dengan mimpi-mimpi yang yang baik. Sekaligus mimpi itu jadi ujian. Bisa enggak dia nyimpen amanah itu atau membongkar-bongkarnya kepada semua orang. Makanya orang yang suka menceritakan mimpinya kepada siapapun diumbar begitu, sulit menerima amanah yang besar dari Allah. Sebab amanah yang besar dari Allah semua sifatnya serba rahasia. Kalau dikasih rahasia yang kecil udah nggak bisa menjaga, apalagi rahasia yang besar. Makanya syarat untuk mendapatkan mimpi yang jauh lebih besar, simpan mimpinya, jangan diumbar. Boleh diceritakan hanya pada orang keper kejayaan yang terdekat saja, yang sekelilingnya saja, jangan diceritakan pada semua orang. Itu adab yang diajarkan Nabi kepada generasi penerusnya, yang kemudian diajarkan generasi penerusnya kepada yang di bawahnya. Nah karena itu juga dikatakan bagaimana kalau mimpinya bukan ketemu Nabi, ketemu wali, orang soleh. Maka dikatakan al-ulama warohatul ambia para ulama pewaris Nabi. Kalau setan nggak bisa nyerupai Nabi, maka setan nggak juga, juga tidak bisa menyerupai wali Allah. Makanya nggak ada nanti setan nyamar jadi Syekh Abdul Qadir Al Jilani, nggak mungkin bisa. Setan nyamar jadi wali Songo, nggak mungkin bi bisa. Yang jadi masalah kita itu nggak ngerti mana Syekh Abdul Qadir Al Jilani, mana itu Sunan Kali. Jogo yang repot kalau ngaku-ngaku lah ini ya ngaku nggak ngaku ngaku nah kalau yang mimpi rasul yang benar bagaimana mimpi rasul dikatakan manroani hakon ya saya roni ya manroani fil saya roni ya oka makalah siapa yang mimpi melihat aku maka dia akan bertemu aku dalam keadaan jaga sabda nabi muhammad sasalam mimpi yang bagaimana itu ulama mengatakan mimpi melihat rasul sesuai hidup di akhir usianya jadi usia 63 tahun. Melihat wajah beliau, postur tubuh beliau seperti itu lengkap, itulah mimpi yang dikatakan siapa yang bermimpi akan melihat Rasul di keadaan jaga. Karena itu para ulama kalau ditanya, Anda udah mimpi Rasul belum? Jawabannya, kalau mimpi Rasul saya belum, remang-remang sudah. Nah, artinya remang-remang mungkin baru lihat cahayanya Nabi Muhammad, salam. Ya, baru melihat apa namanya auranya Nabi Muhammad SAW. Tapi itu udah dikategorikan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Tapi belum melihat Nabi Muhammad SAW. Karena bertemu dengan melihat berbeda. Ya. Nah terus yang terjadi orang mimpi ya macam-macam. Ada yang mencium aromanya sampai tiga hari nggak hilang. Ya ada yang tidak mencium apa-apa. Setiap orang berbeda beda. Ada yang mungkin cuma mencium aromanya, nggak lihat cahayanya. Ada yang lihat cahayanya, nggak cium aroma aromanya. Ada yang lengkap cahaya dapat, aroma dapat, tubuh apa namanya postur semuanya juga ada dapat. Ini tentunya mimpi yang paling sempurna. Yang minimal kalau yang sempurna belum dapat koretannya kita dapat ya, ya kan? Nah kalau kita kumpul gini manfaatnya apa? Insyaallah, kalau kita kumpul dengan orang banyak, ini kan salah satunya. Insyaallah, kita husnudon di tengah kita, ada orang yang pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasul mengatakan, sungguh beruntung orang yang pernah melihat Aku dan beruntung orang yang pernah melihat orang yang melihat Aku. Nah, kalau ada orang pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW, kemudian kita melihat orang itu, kita termasuk dalam hadis, orang yang beruntung karena melihat orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita disuruh kumpul sama aulia ulama sebanyak mungkin melihat wajah mereka karena wajah mereka telah melihat Nabi Muhammad SAW dan Nabi telah melihat Allah. Inilah namanya silsilah ru'yah yang mata melihat wali, wali melihat rasul, rasul melihat Allah sehingga sejatinya orang yang melihat wali itu dia punya bias-bias penglihatan Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Makanya dengan melihat wali cahaya Allah akan masuk ke dalam hati sehingga hatinya pun menjadi bersinar, terang, tenang, tentram, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa dipahami enggak? Jangan jangan salah mikir ya. Orang yang lihat wali katanya Habib Nofal, lihat Allah ngawur nih. Ini kalau enggak saya pertegas gitu nanti yang salah dengarkan repot ya. Jadi wali itu pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa yang melihat aku sungguh ber, beruntung. Dan orang yang melihat aku sungguh beruntung. Loh, kenapa? Karena Rasul pernah melihat Allah. Sehingga orang yang pernah melihat Rasul dengan iman dan cinta dijamin tempatnya di surga. Makanya kalau kita lihat wali Allah dengan iman dan cinta, ya insya Allah kita juga dapat jaminan masuk surga. Sakit dipahami? Mpun bon, sering akan mengatakan apa? Dereng? Dereng? Alhamdulillah, Insya Allah ini bisa nyegarkan ya, bisa nyekirkan. Cukup jelas ya, ya satu aja panjang, kalau tiga kan pingsan saya. Ibu-ibu ya, ya coba dari SMS lagi coba. Pertanyaan dari SMS lagi ya, Bib. Ya. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ahmad dari Semanggi, mau bertanya, Bib, mm -mm. kalau kita membeli sesuatu dari teman di lain hari tahu ternyata barang yang dibeli itu barang curian. Itu hukumnya bagaimana, Bib? Hmm. Ya, yeah. kalau tahu itu barang curian, kembalikan kepada yang jual. Ya, kembalikan kepada yang yang jual. Kalau tahu itu barang curian, karena pasti yang kecurian dia akan sedih dan yang lebih repot lagi, kalau diusut polisi, Anda dianggap penadah. Dianggap sebagai tukang Tadah. Jadi kalau tahu itu barang curian, segera kembalikan kepada yang jual. Nah, terus kalau enggak, enggak mau terima, bagaimana? Ya pekso, biar mau terima. Caranya bagaimana? Dipikirkan ya. Jangan kemudian kita merasa tenang kalau itu barang curian. Nah, lain kalau kita enggak ngerti ya. Enggak ngerti, jual belinya sah. Yang, yang jual yang berdosa barang curian, dijual kepada orang yang uangnya ha, halal. Sehingga yang membeli dapat barang halal yang menjual terima uang h ha, haram. Sehingga ketika berpindah tangan hukumnya udah beda. Misal ada orang curi handphone, handphonenya dijual ke sebuah pasar ya, dijual ke sebuah pasar. Kemudian eh, di pasar itu dibeli oleh seorang, orangnya nggak ngerti ini barang curian. Ketika dia beli, otomatis handphone itu jadi halal, uang yang diterima sama yang menjual, si pencuri tadi, uangnya jadi uang ha, haram. Pernah kejadian saya beli handphone, saya sendiri ngalami, saya beli handphone, ternyata handphonenya yang saya pakai itu eh, dikirimin nomor gitu ya, maaf pak, handphone yang bapak pakai ini handphone curian. Ya, handphone curian, maka saya katakan saya beli di toko ini, 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 tolong dicek. Karena saya juga enggak, enggak yakin kan, jangan-jangan ini cuma orang Iseng akal-akalan untuk agar saya mengembalikan handphone ke dia, ya kemudian nanti dibeli dengan harga murah atau bagaimana? Cek aja ke toko saya beli barang baru masih saya segelan, dicap memang yang dicuri barangnya masih segelan, kan seperti itu, ya masih saya segelan. Ya udah saya akan bantu anda untuk menemukan barang anda ke kembali. Saya minta kontaknya, saya telepon tokonya. Mohon maaf ini barang yang saya beli e, dilaporkan ini barang curian ya barang curian jadi saya kembalikan sah, sah saja tukari barang yang lain dijawab sama toko mohon maaf pak terjadi seperti seperti ini memang kami beli barang ini dari orang yang menjual tapi jangan khawatir pak ini orangnya KTP-nya selalu kami po, potret dan kami catat jadi jelas siapa orangnya handphonenya pegang dulu saja yang melapor itu teman saya pak sama-sama penjual handphone maka eh, silakan dikontak, ini kontak-kontakan sendiri kan, akhirnya ditelusuri siapa yang yang apa namanya jual handphone ini, ketahuan yang jual siapa, ternyata yang jual itu adalah adik daripada yang punya toko itu sendiri, jadi malingnya adalah adiknya sen sendiri. Kemudian saya nanya handphonenya dikembalikan, enggak, katanya yang tadi kecurian udah enggak, saya udah ngomong sama yang punya toko, udah itu adik saya sendiri sudah dianggap lunas selesai. Karena kalau diperkarakan adiknya ah, masuk poli polisi. Ya ini ini contoh ya harus kembalikan, ya harus dibayarkan dikembal, dikembalikan. Jangan, walaupun uang kita halal kan, uang kita halal ya kita kembalikan, tidak jadi masalah. Jangan takut uh, wah mana mana kadung ape murah gitu kan ya. Jangan seperti itu. Demikian. Terakhir di sini ada yang mau nanya lagi enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada satu lagi SMS. Satu lagi di SMS ya Habib, pertanyaan dari Devi di Sukoharjo, mau tanya Habib, dosakah seorang bapak yang menelantarkan anaknya karena sudah bercerai dengan istrinya, tidak memberikan nafkah kepada anak tersebut Habib? Pertanyaan dari mana ini? Dari Sukoharjo Habib. Dari Sukoharjo, seorang bapak yang melantarkan anak, karena anaknya, karena istrinya udah cerai dari suaminya gitu ya. ya? Eh istri cerai dari suami? Ya betul ya, suami cerai dari istri. Kini hukum menafkahi istri, hukum menafkahi istri otomatis selesai ketika terjadi perceraian. Tapi hukum menafkahi anak itu se kewajiban sepanjang masa. Ya, enggak ada judulnya mantan anak. Kalau mantan istri banyak. Kalau mantan anak tidak ada. Makanya harus terus anaknya diberi naf nafkah. Nah, kalau kemudian tidak me menelantarkan menelantarkan anak dan enggak ngasih nafkah karena tidak mampu tentu Allah Maha memaafkan, Maha mengam, mengampuni. Tapi kalau dia mampu kemudian dia karena dendam sama istrinya tidak mau memberi nafkah kepada anaknya, maka tentunya dia bersalah. Nah, ini mungkin orang yang lalai, ya. Jangan ditegur dengan keras, tapi diberi nasihat pelan-pelan sehingga tersadarkan itu anakmu. Tidak ada anak yang nasabnya kembali kepada ibu selain Sayyidatuna Maryam dan Fatimah Tuzahro. Selain itu, semua nasab anak kembali kepada ayah. Ayahnya jadi sampai kapanpun, kamu bapaknya ya, kamu bapaknya. Kalau kamu tidak mendidik anakmu, anakmu berbuat dosa, kamu juga dapat dosa-dosanya. Kalau kamu mendidik anakmu, anakmu berbuat baik, kamu dapat pahalanya. Makanya, ini harus diajarkan kepada rumah tangga-rumah tangga umat Islam. Nah, jadi, juga ini terkadang ada juga ayah yang menjauhkan anak dari mantan istrinya. Nah, ini repot hati-hati itu ya jangan sampai menjadi seorang ayah yang kemudian bercerai dengan istrinya dendam sama istrinya anaknya dilarang bertemu dengan ibunya eh ini seorang kalau ibunya itu memang penjahat kelas kakap berbahaya lah itu ya ya lain ini ibunya normal baik kemudian dijauhkan si anak dari si si ibu maka ini akan apa ya mendolimi anak dan tidak mendidik anak yang yang baik bisa menyebabkan penyakit buat anaknya ter tersebut. Apapun yang terjadi pada orang tua, jangan sampai anak yang jadi korban. Makanya saya sangat salut kepada orang-orang yang sudah bercerai, tapi tetap fokus ngurusi anaknya. Ya fokus ngurusi anaknya. Anak adalah anak kita. Apapun yang terjadi di antara kata mereka ya, apapun yang terjadi di antara kita, tetap anak kita ini harus kita besarkan sampai jadi orang-orang yang berguna untuk agama Nusa dan bangsa ini patut diacungkan jem, jempol. Begitu ya? Terima kasih banyak. Sekarang uh, kita lanjutkan untuk doa zikir tahlil. Boleh ya? Insyaallah. Sebentar ya. Uh, sembari saya mau ngecek dulu beberapa nama tadi yang akan ditahlilkan. ya hmm. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya mau nanya sedikit boleh? Boleh. boleh. Di sini yang bawa pulpen dan bawa kertas coba angkat tangan. Iya, saya nanya gini ada tujuannya. Oke. Uh, tolong teman-teman di ruang studio, di situ ada kertas folio satu, satu rem ya. Tolong dibagikan. Tolong dibagikan. Uh, semaksimal mungkin kertasnya ya kertasnya dibagikan kertas kosong sebentar saya bukan mau sulapan nih ya dibagikan dulu udah ketemu belum kertasnya satu rem di ruang studio ah nggak ada oh kalau nggak ada tolong mas romi mas romi mas romi di kamar saya begini pertemuan yang 18 Maret kemarin kira-kira seneng kan kalau disenggarakan lagi? 18 Maret yang di Gor Sritek Arena. Kalau kita buat lagi senang enggak kira-kira? Senang. Kira-kira tertarik untuk hadir lagi enggak? Walaupun enggak ngapa-ngapain cuman kumpul diem gitu tertarik enggak? Kan enggak mungkin kumpul diem kan enggak mungkin ya. ya. Itu tolong kertasnya dibagikan satu soft kasih lima satu soft gini kasih lima. Kemudian yang punya pulpen di soft itu tolong nanti dipinjamkan temannya ya. Nanti saya instruksinya nanti. Insya Allah saya tiga bulan lagi kalau dimudahkan Allah bulan Juni tanggal menyusul ya. Yang jelas itu Mi'raj tanggal menyusul. Kita akan menyelenggarakan uh, simulasi ya simulasi Aswaja Call Center. Aswaja Call Center ini suatu ide yang saya lontarkan yang tidak mudah untuk dijalankan. Ya, tidak mudah untuk dijalankan. Makanya saya akan buat simulasinya. Syukur-syukur nanti ada tokoh nasional yang mau melanjutkannya menjadi program nasi nasional. Karena jujur saya tidak punya kapasitas atau belum punya kapasitas yang seperti itu. Bagaimana Aswaja Call Center? Ya, Aswaja Call Center ini ide muncul dari 911, 108 dan seterusnya. Panjenengan kalau butuh nomor telepon, telepon ke 108. Betul kan? Langsung tolong kami minta nomor telepon toko ini. Di jalan ini muncul nomor teleponnya. Kalau ada lima nomor telepon, juga diberi lima nomor telepon. Pernah terbayangkan enggak Seandainya ada, seandainya ada, nomor telepon tertentu, misal ya, songo-songo-songo. Ya, 93 kali ya, 999, misal gitu ya. Ini Aswaja Call Center, 999. Ditekan nomor itu, muncul suara. Assalamualaikum, anda terhubung dengan Aswaja Call Center. Jika Anda ingin bertanya permasalahan bersuci, silahkan tekan nomor satu. Jika Anda ingin bertanya masalah sholat, tekan nomor dua. Jika Anda ingin bertanya masalah puasa, tekan nomor tiga. Jika Anda ingin bertanya masalah haid, tekan nomor empat. Jika Anda ingin bertanya masalah X, tekan nomor lima. Ini butuh tanya masalah sholat, misalnya nomor satu langsung terhubung kepada operator yang bertugas. Ya, assalamualaikum pak, bapak terhubung dengan Aswaja Call Center. Apa yang dapat kami bantu? Maaf mas, saya mau nanya. Saya tadi sholat baju saya itu kejatuhan kotoran cicak. Sholat saya ini harus saya ulangi atau udah sah? Operatornya langsung ketik kata-kata kunci. Ya, kata-kata kun kunci. Sholat kejatuhan kotoran cicak. Ya, langsung keluar di layar monitornya operator ya barang siapa sholat kemudian kejatuhan kotoran cicak maka tubuhnya atau pakaiannya terkena najis pakaian dan tubuh yang najis dalam sholat maka syarat sahnya sholat tidak terpenuhi jika syarat sahnya sholat tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah karena itu dia harus mengulangi so sholatnya dengan terlebih dahulu membersihkan pakaiannya dari dan tubuhnya dari najis ter tersebut. Ini Pak jawabannya, jadi Bapak harus mengulangi sholat Bapak. Dan najisnya tolong dihilangkan dulu ya Pak ya, disucikan. Udah jelas Pak? Udah. Boleh saya minta jawaban tertulis? Oh silakan Pak, punya email. Iya, alamat emailnya mana Pak? Ini, tek 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 tek, -tek, -tek ya. Langsung copy paste, send, kirimkan tertulis. Cakep enggak kira-kira? Kalau ada asik enggak? yang mau nanya gak bingung ketemu Habib Novel jam berapa bisanya ya? Ketemu Ustadz Novel bisa jam berapa ya? Wah kalau datang ke majelis mau nanya juga repot kan begitu ya? Susah atau? Susah orang mau na mau nanya. Tapi kalau ada layanan seperti itu, maka masyarakat mau bertanya itu mu mudah. Tapi saya katakan ini kerja besar yang sangat sulit. Yang sangat sulit. Tidak mu mudah. Tapi kalau ada yang memulai, insya Allah entah kapan pasti akan terwujud. Kalau enggak ada yang mulai, tidak akan terwujud. Dulu ada yang mulai buat lampu, wah itu gagalnya ribuan kali, akhirnya sekarang kita bisa menikmati lampu. Nah kalau kita yang mulai, saya ngajak semuanya ini mulai. Kalau kita udah mulai, insya Allah minimal entah setahun lagi, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, ya entah sepuluh tahun lagi, kalau enggak kita nanti anak cucu kita bisa menikmati, cuman saya pengennya ya enggak usah lama-lama, sudah ada yang seperti itu. Nah, itu kan proyek besar, saya akan buat proyek yang lebih kecil, lebih kecil tapi enggak kalah pentingnya. Ya enggak kalah pentingnya, nanti pada bulan Juni itu kita akan resmikan insya Allah kalau bi, bisa. Ini memang sedikit. Tidak seperti telepon, kalau telepon kan semua orang udah pu punya. Nah, ini tapi tidak juga, nggak mungkin karena saya lihat sekarang ini perkembangan komputer kan sudah hampir setiap rumah itu ada komputernya. Dan pemerintah Telkom itu punya program yang namanya Internet itu harus masuk RT. Jadi makanya kan di setiap kelurahan ada WiFi-nya kan, yaitu nanti akan dibuat. Saya pernah ketemu dengan orang Telkom. Setiap RT itu harus ada inter internet. Artinya nanti setiap rumah di situ akan koneksi ke inter ke internet gratis tuh nantinya gitu. Karena ada WiFi-nya. Ada WiFi itu program dari pemerintah, entah terwujudnya kapan ya. Tapi kan sudah dimulai di kelurahan kan. Ya. Kelurahan sudah ada WiFi-nya. Sehingga kadang warga kalau mau koneksi internet pergi ke kelurahan, bawa laptopnya kan nget di situ ya. Dapat layanan gratis. Nah, kalau di setiap rumah sudah ada internet saya pengen buat sebuah website aswaja ya call center dalam wujud website di situ ada search engine nya mesin pencari apapun yang diketikkan di situ nanti akan muncul jawabannya sesuai dengan apa yang diketikkan seperti Google kita ngetik apa kan muncul cuman kalau Google kan variannya banyak ya pilihannya muncul sangat banyak nah, karena dia akan keliling dunia, kalau ini tidak, orang yang masuk ke situ hanya cari jawaban di rumah kita sen, sendiri. Jadi insya Allah akan lebih sedikit milah-milahnya, dan orang akan dapat jawaban yang instan, langsung dapat jawaban. Tentunya itu tidak menyelesaikan semua persoalan, tapi minimal akan banyak persoalan yang bisa dijawab dengan segera tanpa harus ribet. Bayangkan kalau mau nanya sesuatu harus ketemu Ustadz dulu, itu kira-kira repot enggak? Akhirnya kan banyak kewajiban yang terabaikan, mungkin banyak haram di, dijalani karena tidak bisa bertanya kepada seorang Ustadz secara cepat. Karena kita sadar seorang Ustadz juga punya kesibukan yang luar biasa. Bahkan di majelisnya pun Ustadz itu bukan milik satu orang, tapi milik orang-orang banyak. Makanya kita harus cari solusinya seperti apa. Tiga bulan lagi itu cita-cita saya dan teman-teman, ar bisa memunculkan itu. Kira-kira tertarik enggak? Tertarik? Mau ikut andil enggak? Kalau mau ikut andil caranya tuliskan untuk malam hari ini saya minta semuanya membuat soal tentang wudhu dan bersuci. Jadi Anda punya ganjalan soal apa tentang wudhu dan bersuci? Tuliskan di kertas tadi, satu orang satu soal aja. Tuliskan di kertas tadi dengan bahasa Anda masing-masing. Iya. -masing. Misal contoh ya, nanti kalau saya kasih contoh semua nulisnya itu repot, jangan. jangan. saya kasih contoh. Jadi kalau misalnya bab sholat, contoh ya bab sholat. Ini bab wudhu dan bersuci ya, bukan sholat. Wudhu bersuci. Misal bab sholat. Kalau sholat, di tengah sholat tahu salah kiblat gimana? Nah, ini kan pertanyaan tuh. Ya, ini kan per pertanyaan. Eh, silakan dibuat pertanyaannya. Sambil panjenengan oleh saya akan siapkan dikir dan Tahlilnya, saya kasih waktu uh, satu soft 10 menit ya. Jadi insya Allah 10 menit udah selesai buat so, soalnya. Terima kasih. Sambil uh, apa namanya ditulis soalnya, saya akan bacakan beberapa pengumuman. ya Pengumuman yang masuk. Hmm. Ya, gak usah dikasih nama, jadi nggak perlu dikasih nama. Bisa pinjam pulpen sebentar. ya pengumuman hadiri pengajian rutin Sabtu besok tanggal maaf ya satu besok 14 April besok berarti kan jam setengah satu tempat Masjid An Nur Sukoharjo sebelah selatan SMA 1 Sukoharjo pembicara Insya Allah saya sendiri ya Ustadz Novel Al Idrus dari panitia kemudian juga uh, ini lelayu. Hadirilah pengajian akbar dan solawat Dalam Padang Pitulasan bersama Ustadz Novel Alidrus dari Solo Selasa 17 April jam 7 malam tempat di lapangan Desa Kaling Kecamatan Tasik Madu. Jadi insya Allah itu jam 10 kurang seperempat saya ada di uh, Parangjoro Tukang duet dengan Haji Soni Parsono, acara Garda Hidayah jam tujuhnya itu nanti badal isya langsung di Tasik Madu ya, di Tasik Madu. Di lapangan Desa Kaling, bagi yang tinggal daerah Karanganyar, diharap kehadirannya hari Selasa depan, 17 April. Waktu langsung Ba'dal Isya. Mohon datang tepat waktu, karena acara dimulai lebih awal. ya. Jadi habis sholat isya itu langsung akan dimulai acaranya, insya Allah demikian. Kemudian hari 1 14 April besok jam 7 malam pengajian rutin bersama Ustadz Novel Aledrus tempat gedung aneka usaha Tumang Cepogo Boyolali. Ya besok malam ahad kita akan malam mingguan di Cepogo. Insya Allah. Cepogo tempatnya gedung aneka usaha, Tumang ya, Cepogo Boyolali. Kemudian hari Ahad 22 April jam setengah delapan malam di gedung serbaguna Gentan, Bindosari, Sukoharjo. Insya Allah ada pengajian akbar dengan judul Gentan Berzikir dan Bersolawat. Pembicara Insya Allah Ustadz Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, dikira nanti saya KKN KP Ustadz Novel gitu ya. Hadirilah pengajian akbar Krendowa Krendowo Hono bersolawat bersama Ahbabul Mustafa Kalioso Senin 23 April jam setengah delapan di halaman Balai Desa Krendowo Hono Tausiah Kehaji Haji Mahfud pengasuh Pondok Pesantren Jamiatul Kuro Sempu Andong Boyolali Maulid dipimpin Insya Allah oleh Akhina Al Habib Muhammad Syarif dari Solo. Ya kemudian Selebihnya ini permohonan doa-doa. Tadi Akhina Muhammad Kamal dari Singapura juga minta doa dan kirim salam, salam kangen katanya. Jadi beliau setiap Jumat itu kangen sama orang Solo yang dari Singapura kemarin ya. Udah semua? Ya sambil yang nulis-nulis mari kita uh, baca tahlil ya untuk uh, sepupu saya. Dan juga untuk almarhum Bapak Muhammad Soleh Syebani bin Imam Muhtarom, dan juga untuk yang barusan meninggal tadi, hari ini Jumat 13 April uh, jam setengah lima tadi ya, Bapak Muhammad Kusnan usia 92 tahun, meninggal tadi akan dimakamkan besok jam 1 dari rumah duka, rumah Bangurjo, Kwarasan, Sukoh Grogol, Sukoharjo, insyaallah ya kita akan mendoakan saudara-saudara kita niatkan juga untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Saya niatkan juga untuk keluarga panjenengan semua baik pendengar maupun yang ada di sini. Afdzaludzikri faalam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah <tuh> la ilaha illallah لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله 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 ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله لا إله, إلا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل, على محمد. اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا الله, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد، wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, serta ayat kursi untuk semua arwah orang-orang yang kita tahlilkan termasuk keluarga Panjenengan Sedoyo yang telah meninggal dunia. الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم لا يعول إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذ ذكرهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في الأقد ومن شر